kita bergoyang funky. Mana tepuk tangannya dong. Boleh joget semuanya, joget. Joget, joget, joget. Ayo joget semuanya, joget. Selamat ulang tahun untuk Metro TV yang ke-13. Asik, sini kamu. Dangdut, dangdut funky. Dangdut, dangdut funky. Musik dangdut yang lagi tren masa kini. Stand up comedy. Stand up comedy. Acara yang lagi ngetren masa kini. Semua terbuai, semua melayang. Menikmati stand up komedi di Metro TV. Dari Sabang sampai Merauke, stand up komedi bergema di udara. Stand up komedi. Ada apa? Genit aja nih. Yeah. Genit sama duren. Yeah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Zakia. Bang Ipul, dangdut yang funky itu kayak gimana, Bang Ipul? Soalnya sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya dangdut yang ajib-ajib. Oh, itu dangdut ajib tuh. Iya. Gajib. Maksudnya? Kalau ini dangdut funky, dangki. Tapi jangan disingkat dangki, daki, tuh, karena iya. Dangdut, dangdut funky, daki. Harus ada ng-nya dong. Gini bang, jadi teman-teman stand up ini, teman-teman komik ini, hebat ini mereka punya sesuatu buat apa bang Saipul. Sesuatu yang ada di hatimu. Coba Aco. Semua sini. Dinyanyiin bang ya. Iya semua. Sesuatu. Bang, muka dia yang prihatin bisa dinyanyiin gak bang? Coba bang. Mukanya prihatin itu, banget, itu. Jadi pengen ini, yang ini nih. Jadi pengen nyanyi okay. Apa bang, lihat muka dia bang. Gua tahu, pasti dia lebih banyak. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Sama gimana Zaki ada yang ngomong ngasih? Iya ini, Aco. Ju? Awe. Silakan awe. Awe dan, di sebelah Bang Ipul dong. Di sebelah Bang Ipul ngomongnya. Jadi ada apa nih? Sesuatunya apa? Oh, ini saya ditemani dengan Om Sam. Sini Om Sam. Kita ngefans sama Bang Ipul. Ngefans banget. Bang Ipul nih setiap... kalau ngefans pelukan dulu dong. Jangan Jujur. Aneh, di mana-mana fans yang minta peluk sama artis. Ini artis yang minta peluk, lu kagak mau. Kagak tahu diri lo. Yang artis tuh kita. Silakan, Semi. 11 bintang matahari, cie. Enggak, ini kita mau nyanyi, kita ngasih, kita tuh ada yang namanya one-liner. One-liner tuh kita jokes yang bentuknya pendek. Nanti kita minta one-linernya Bang Ipul nyanyiin. Gue yang bawain. Yeah. Karena karena saya ngefans banget sama Bang Ipul nih. Beneran nih, saya beneran. Bohong lo. Beneran. Kelihatan dia orang beneran, Bekasi. Beneran. Saya ngefans banget. Saya ngefans banget sama Bang Ipul. Karena Bang Ipul, kenapa, we? Kenapa, we? Karena Bang Ipul pakai celana itu di kaki. Ini sepatunya ada resletingnya lo lihat tuh. Ini Bang Ipul kencing dari sini bang. Sebenarnya pacar saya ngefans sama Bang. Siapa saya, namanya? Pacar saya itu tinggalnya gak jauh, cuma 5 langkah di rumah saya. Yeah. Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Tak perlu kira. Itu bang. Itu. Materi orang. Materi lu ya? Ya materi dia. Gak janjian sih. Lagian lo lebih cepet. Enggak. Iya, enggak habis abang. Soalnya nih, badan lo keberatan. Enggak habis. Om Sam ini kelihatannya lagi capek. Oh, lagi capek. Capek deh. Biar kayak Bang Ipul. Capek deh mikirin kamu. Capek deh. Bete-bete aku. Capek deh. Capek-capek aku. Oke, tepuk tangan untuk Bang Ipul. Mukanya manaan. Jadi kita mau ngasih kayak one-liner bang. Siap. Nanti kan Bang Ipul jago nih nyanyiin apa aja. Insyaallah. Nah one-liner itu dinyanyiin sama Bang Ipul. Gimana? Insyaallah. Boleh, boleh. Siap, mulain siapa? Ya, misalnya gini ya. Ini ya. 2014, SBY sudah pasti tidak terpilih. Kah? Ya kan?
Karena hanya bisa dua periode kan, dia udah dua periode kan. Betul. Gua sedih SBY gak jadi presiden 2014. Karena sebagai stand up komedian, siapa lagi yang gua cengin? Ayo nyanyiin. Silakan dinyanyiin Bang Ibu. Berarti gak? Ayo. Ayo. Ayo nyanyiin. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Pedang-pedang tolong, pedang-pedang. Soalnya aku tak terpilih lagi jadi presiden. Yeah, boleh, boleh. Kira saya. Bang, kira saya, Bang. Iya, yeah, iya. Yeah. Ayo, ayo. Jadi gini ya, ini banyak anak muda ya. Sebagai generasi muda, kita harus menghargai jasa pahlawan. Kenapa? Karena pahlawan itu merebut kemerdekaan dengan susah payah. Ya kan? Kita suka baca di buku sejarah pahlawan melawan penjajah itu cuma pakai bambu runcing doang. Cuma pakai bambu runcing doang, enggak pakai baju, enggak pakai celana. Ayo, ayo nyanyiin, nyanyiin. Salah gampang. Cuma bambu runcing kan? Cuma bambu runcing doang. Alatku untuk merebut kemerdekaan. Tanpa bambu runcing, mau pakai alat apa lagi? Tanpa bambu runcing. Lagu apa sih? Demikian bambu runcing dari... Bang Ipul, kita kasih kesempatan duduk dulu, empuk kursinya Bang Ipul. Iya, gue duduk deh. Beri tepuk tangan dulu buat Bang Ipul. Ya, yeah. Karena ini dalam rangka Bang Ipul, mari kita saksikan tayangan yang ini. Zaki, mari. Ini dia.